Kalian nyanyi itu pasti ada echo, echo, echo apa echo wi. Iki nek nek gak nggawa echo ya teman-teman. Jadi ini bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ki. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Bedanya itu Masio, kamu tuh pakai mic mahal ataupun murah ataupun apa. Nek suaramu kuwi pal, nek seumpamane kalian itu ngomong mic-e ngene ngene iki nek gak nggawa suara apa? Iki nek gak nggawa mic lo ya. Mm-mm. Jadi mic-e iki dicepot. Nene suarane. Salah. Piye musiknya? Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama Vidya. No, guys. Sejak ku bertemu. Tak lanjut nah yo. Parane mic angel lo guys. Jadi suaramu kudu menyesuaikan nek gua mic. Lah, nek iki ora enek, gak enek base. Dadi no kamu tak kasih tahu perbedaannya ya ben pinter tadi wong. Lah, ya teh panas. Saya tak ngempakkan AC dulu. Oh. Ngomong-ngomong jalukmu piye? Tak turut sana, tak usah ne. Wey, Bang Kaje, semoga anaknya cepet sehat ya. Wes Bang Kaje jo nyawer. Sakne anaknya mlebu rumah sakit lo. Mbok umbeni apa anakmu Bang Kaje? Mbok umbeni arah. Jo. Apa ya nyanyi nenae? Aku iket mbien nyanyi lagu Sang Dewi gak iso. Ayo nyanyi nah yo guys Sang Dewi guys. Siap-siap ya teman-teman. Makasih Kak Wati. Nih. Kita cinta sudah merah, aha rindu jadi menggebu-gebu. Kok? Hah? Ai mua misu? Cik Mel. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Mel. Bangunin suamiku. Ini loh, suamiku tidur. Lihat itu. Tuh, suamiku lagi tidur kecapean. Sama istri sama suami sama. Aku tuh hari ini juga lumayan agak capek ya guys ya. Aku tuh tadi pagi tuh abis make up suami. Terus sorenya aku ngonten masak. Iya. Jadi kita berdua tuh karena bentar ya guys, aku pipis dulu. Udah pipis. Aku sudah pipis. Aku pengen berbek iki lho guys. Makasih Kak Wati. Aku temanmu Mi, bukan. Bojomu nek endi nduk? Ih, kamu itu kok gatel sekali. Udah gak follow aku. Takut ibu jone uang. Ih, kok gatel sekali kamu itu.
aku gak punya temen. Kasihan sekali. Em kangen Cik Min Tuyennya. Ki nyapo to kacamata kok iso nyekeni iki. Kah aku seneng ning kene, Dek. Yo tapi yo aja sepam-sepam ngono yo. Aku nek sepam-sepam duduk kancaku, aduh sikilku gatel. Aku tonggo Mimi. Wis aja ndaku-ndaku. Kalau cinta sudah membara, aha aha. Rindu jari menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji. Janji apa di malam ini? Em kangen Cik Nguyen. Em kangen Cik Nguyen Ti. Aku tak tahu malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman se-RT. Tumben rumahmu sepi. Tak cerita nih guys. Jadi, sumpah aku tuh kan ada berita tuh. Ada cowok itu ditusuk-tusuk. Ih ngeri. Di sebelah apartemenku. Ih, makasih Mak Ati. Iya. Ya Allah, amit-amit jebeng bayi. Serius, serius. Sumpah. Gak ngerti aku ceritane. Jadi kan itu udah viral di Facebook tuh. Aduh, nyebut aplikasi kue. Guys, enak suara nih. Enggak, jadi ceritanya aku gak ngerti yo. Tapi yang nusuk-nusuk itu perempuan. Cowok Ewi di lift guys. Itu tuh kayaknya tuh pacaran kayaknya. V blur. Sekarang masih blur guys. Jadi ceritanya tuh gini. Kan aku tadi kan waktu pasti rebahan kan gini kan ya. I can show you the world kan ngono tuh. Terus Fuki tebut-tebut potok kata kau gini, heh cie, nyapa bukan gini tau, terus ki dituduhi kui, ya Allah, iki neng di, aja sampai iki neng apartemenku kan gini tau, ternyata kui ini apartemennya Fu guys, apartemennya Fu itu sebelah gedung, jadi aku nomor 03 lah, punyanya Fu itu 02, gedung beda gedung, jadi sini 03, sini 02, ngono ceritane, ngono ceritane ki guys, nah terus neng fotone itu enek cowok ki wes tertusuk-tusuk ngono neng jero lift. Di dalam lift kuwi. Ya Allah. Kamu cita gua. Ya, meninggal apa enggak? Enggak tahu aku. Itu malam kok ya kejadiane. Enggak ngerti jam piro. Ya, terus kuwi ki. Kuwi ki, lha aku kan takok, lho. Lah kok iso? Kok iso eroh kuwi enek sing meninggal piye? Kan live kan ning kono enek 4 to. Live kan ada 4. Yo kan pasti kan enek wong sing mencet lantai 1 to. Lah terus otomatis wong iki apa dhewe pas tergeletak kuwi otomatis live kan medhun nek enek wong arep munggah kan ngono to. Lah terus pas ning lantai 1 jelalah buka to. Terus wong-wonge padha mbuwengok jarene. Pas arep munggah ki. Aku mah diceritani. Jarene iki ngono ceritane ki. Heeh. Terus ketika itu tuh orang itu tertusuk-tusuk itu di dalam lip guys, di dalam lip kayak sendali ki cek keri Mas Amuno, terus turun di lantai satu tuh pas ada kan di sini kan ada kuncinya ya, ada kuncinya, jadi tidak sembarangan orang bisa naik, jadi ada yang punya rumah itu pasti ada entah itu fingerprint apa-apa ngono kayak pasti ngerti lah netizen. Ya ada kuncinya. Ada kuncinya, jadi tuh ada kartu. Kalau aku kan ada kunci, soalnya kan aku pemilik rumah. Jadi tuh ada kuncinya.
bar apa fingerprint ngono kae lho, guys. Yo ngono kuwi. Yo. Terus bar kuwi iki tertusuk-tusuk ngono to. Ternyata sing nusuk kuwi wedok jarene. Terus aku takok Fu, "Lah sing nusuk saiki ning ndi Fu?" "Ning kantor polisi," jarene. Ngeri aku, hati-hati dek. Tebas. Jogeti guys. Kita itu bersama Tuhan. Kita bersama Allah dimanapun kita berada. Selalu baca doa. Fu teman gibah. Ora. Jadi tadi itu kan Fu kan pas. Pas lagi. Layak Fu ki suwi. Nera merah teko-teko. Masa budalnya dek emang jam setengah siji guys. Lagi teko yo. Tuhan yang Indonesia toh. Hei Tuhan itu yang pencipta. Ini mesti agamamu. Oh iya beda. Fu kenal gak? Juga kenal toh guys. Wong itu katanya itu lantai 10 kalau gak salah. Dari lantai 10 terus ada yang mencet. Dari lantai 1 tuh mau mencet mau ke atas ngono lho guys. Otomatis kan lift dari atas itu kan pasti ke bawah. Iya, pasti ke bawah. Cerita sing lucu-lucu ae Vi, aku wedi. Ojo wedi guys. Kalian kan ibu-ibu tenaga kerja kan kalian kan hidup di luar negeri toh. Lah harus hati-hati juga ya, hati-hati ya, semoga yang ada di sini dilindungi Allah, amin. Datvila nginget ya geri-geri gini loh guys, dia nak nginget ya Allah tembolokku tak kudin ya Allah. Dek ingi ki aja metu dhewe dek. Wis tau guys, gak usah parnoan ngono. Penting ngati-ngati ngono to. Nek wis mati ya wis. Aku tidak takut. Selama aku tidak ngapa-ngapain, selama aku tidak apa gak takut aku. Aku gak takut. Loh, aku gak takut teman-teman karena mati itu udah diatur sama Allah. Yo. Jadi, ojo wedi. Mosok apa-apa wedi ngono. Kapan ora wedi ini? Harus hati-hati juga. Iya, harus hati-hati, guys. Nyanyine Ivy. Boyokku wis kemeng, Mbak. Ya Allah, guys jangan lupa support aku Love Orange-nya ya teman-teman. Yang belum ngehadiahin aku Love Orange, ayo yang belum ngehadiahin Love Orange, ayo sekarang juga Love Orange ya teman-teman. Love Orange-nya sayang, Love Orange-nya. Pokoknya ina ki aman ya dek. Oh gak mesti mbak. Indonesia pun ya sepada wae. Karo negara-negara liya ki sepada wae. Sepada wae. Wong enek ngono ke wong sing apa jenenge duwe masalah ngono ke terus ning ratan bacok wong-wong ki enek yo kan. Enek ning Indonesia sepada wae. Sama aja. Mi cekere aku geng bagian. Cekere enak gak? Enak guys, tapi tiba-tiba aku gak nafsu makan. Jadi nek cekere gak tak makan. Enak, wis tak tiliki kok enak mang. Tapi tiba-tiba aku gak nafsu makan goro-goro bojoku ki kan pare kan gak boleh dimakan toh. Aku kan cuma masak toh. Bojoku ki aku ki pernah niliki saitik ngono gak popo lho. Terus gak nih. Kalau godok ya 30 menitan aku guys, 30 menit lebih nek godok iki. Wong godok itu sama tak tinggal ngirisi pare, tak tinggal masak pare guys, lumayan suwi. Dadekno rodok nganu lah, rodok empuk, ya empuk lah guys.
Enggak, aku tadi makan ikan sama nasi. Ikan kepala ikan, kepala kakap. Apa ya, guys? Ikan itu loh, guys. Jadi Vi makan apa? Aku makan ikan. Ikan sing gedhe ndase sakmene ngono kae lho, guys. Sakmene kae lho. Kan di sini kan beline ngono kuwi, tapi wis disisihi ngono kae, guys. Kita tinggal makan ikan kakap. Kayak ikan kakap kayak ya makan pare sama ceker bojoku jarane biyen ke tahu kamu gak doyan pare mbok songon aku masak pare dek mang di dek mang doyan iya tau jane bojoku aku lo wis pirang-pirang wis sering masak sak pare yo gak tahu dipangan karo dek lah kok iki mang pare kok dipangan apa dek kroso enak lablep entek pare ne iya guys. Bian lo itu lo gak doyan pare suamiku itu. Suamiku gak doyan pare. Lah kok iki mang kaget aku, terheran-heran aku. Kan jarine dhek kan pare pahit to. Besok makan pare gunanku gak pahit blas. Makane to bian ki pas masak-masak ki lo lak cangkeme di tili saiti ngono. Tuan ta yo maem, fu yo maem. Dek iki kaget lho kok parene gak pahit ngono. Ya sadurunge masak pare kuwi, parene diremes-remes karo oh sing pinter ngremesi biasanya datila, guys. Remesi pare sama dikasih uyah sing rada akeh. Terus diremes-remes sampai metu banyune ngono kae, guys. Banyune sing wakeh ngono kae, sampai luwayu ngono kae. Lah bar kuwi dibilas nggo banyu. Banyu to, banyu anget tapi bilas nggo banyu anget ngono kae. Heh, lapo guys. Nek bagian pengremesan ngono iki kudune tak kene bojoku ya. Ini mah tak gugah. Iki ketoke turune. Mari kita inceng. Ayo kita inceng, guys. Apakah dia tidur lagi? Tadi tuh disuruh bangunin jam 9, iki wis jam 5. Zaijo. Itu dia. Wis bojoku nek pemenes turu ngono kae lak gak nggo kelamben to. Tapi nggo celana lho ya. Netizen pikirannya juga ngeres. Iya. Jadi ngono kae, bojoku ngono kae ya, tak ceritani. Aku pengen mangan pelem tapi kok kecut. Ya guys, mosok bengi-bengi. Aku tak karo menikmati rujak wae lah. Agak berujak saiti ya guys. Tak agak saiti sih. Oh iki ya Allah. Saya ngerti lah lombok ini kene guys. Ya Allah. Kayak matanya raketok. Iya tuh DVD. Ini jenis mengat tuh. Raketok sama ini gede. Depan mata padahal. Udah yuk, netizen. Kok iso gak ketok ya? Gula abang. Gula abangnya. Gula abangnya merinju. Mikir bojo loro, bojo sing enom, bojo sing enom, jaluk disayang, sing tuwek jaluk digantung. Telung dino. Sing sedina numpak motor abang biru langit tedisko awakku remas mikir
baca lara. Bojo sing emang jaluk disayang, sing tuwek kakean cangkeman. Abang biar jemput, abang biar rambut teristu. Lombok iku wis dadi siji. Awak kurus mikir bojo tua. Yuk, kita sambil ngerujak yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya itu enak sekali ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bilang makan, makan ya guys. Jadi, ini udah berapa ini? 7,9k. Kalau udah 6.000 aku bakalan makan. Enak sekali. Guys, gula aren Vietnam itu masih asli. Terima kasih Mbak Laila. Gula aren Vietnam sih asli ini guys. Ngon comfy, ngon sih, ngon. Ini tadi aku tuh apa namanya, lomboknya separuh. Anginnya, lamuknya. Anginnya itu yang lamuk. Ya. Makasih Mbak Laila. Laila canggung, Laila canggung, Laila rasa. Aduh ceblok eh. Piye iki pelem ceblok jero. Mangkok. Laila rasa hatinya bingung. Mbak Laila hatinya sedang bingung apa enggak? Ini jam berapa bengi-bengi ngerujak, guys? Kok ambelnya encer nih? Karena aku nggak suka pakai kacang. Lebih seger itu kalau pakai apa namanya? Ngon lo, ngon.
Ning kene jam padha wae. Ini enggak ada buah lain toh. Masuk mau pelem tok. Yang tadi mencret ini. Ini tuh guys, kalau udah kayak gini diulek pakai pelem meh enak seweger. Iya. Sek guys, aku lagi pengen mangan iki loh. Enek kerupuk gadung, ya Allah. Kak Nurinda, aku titip kerupuk gadung Kak Nurinda. Ada kerupuk gadung di sini, aku lali ya. Ada kayak endi ya. Kok gadung taruh mana ya? Kok gak enak? Kok enak iki guys, nemu aku. Kerupuknya kok hilang? Siapa yang nyolong kerupuk gadung saya ya? Kerupuk gadung saya hilang loh. Kerupuk gadungku hilang. Gak enak ya. Kita tempe. Kirang dinan. Iya loh, kerupuk gadung saya hilang. Mana? Perdosa wis resiki lho, guys. Iki duduk gadung. Kiri pe. Oh, terah bojoku ki ngerokok nih. Thank you ya guys. Rokokku. Rokoknya hilang. Asem banget. Rokokku nengki ya. Apakah ada yang menyolong kerupuk saya?
Dipidi raimu sibuk bae niat live ora? Kowe ora bayar aku kok ngomong. Fuh. Sik. Paling ngene ya, guys. Menang. Aja sangkeman sing gak nyawer meneng. Mangan kacang sukro ya guys. Sayang dong. Sayang. Kok beratus bojoku kok ganteng. Ya Allah bojoku kok ganteng. Ya Allah masya Allah. Heh, aku tuh kemarin tuh beli kacang sing ijo itu loh, Garuda Rosta itu loh. Di Taiwan ada Garuda Rosta enggak ya? Tumben jam segini papi mandi. Hela paling yura uto. Potongane bojoku kok. Kan make up hari ini kan tak make up. Iya, ada enggak ya di Taiwan Garuda Rosta? Aku sudah beli tapi enggak nyampe di Indonesia. Dari Indonesia itu. Aku tuh dari Indonesia ya, itu udah semua lengkap. Aku tuh udah beli jilbab, terus aku tuh sudah beli susu bumil, terus aku udah beli sosis kanzler tuh berapa box ya? Kayaknya tuh 6 box. Satu box isi 6 isi 12 itu loh, guys. Itu Kak Nurinda, aku titip nanti tak transfer. Kak Nurinda, aku titip ya nanti tak transfer berapa totalnya ngomong aku Kak Nurinda. Enak ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga enak. Barbecue. Di sini tuh marahi tokonya gak enak guys. Rp100 juta dek kalau tak transfer. Enggak bagus. Padunya kamu itu enggak punya cemilan toh di rumah. Kalian tuh sebenarnya komplain nih enggak punya cemilan asine nang omah iki. Ngingetne aku mangan ki pengin. Jujur aja. Ya iya. Ada ceklok. Sosisnya enggak bisa masuk kecuali kalau aku lagi aku dari Indonesia berangkat itu bawa sosis bisa. Aku lagi ngemil kuaci rebo mau enggak? Aku lagi enggak mau makan itu. Aku lagi makan wajik, yuk enak loh itu. Wajik itu ketan terus diwarna toh guys. Pakai gula abang. Enggak ngerti aku cara ninggai wajik. Bumbunya sambel mang nasi pepi entak toh guys. Nih. Karena itu.
Entahlah, bentar lagi kan aku pulang. Tapi cek suwi. Bumbunya dicocol. Tapi kan ini bumbunya manis toh, Kak Nur Rinda. Bumbunya manis loh. Masa dicocol gue kerupuk. Mah, gak enak. Mah, kamu berbohong, aku tak percaya. Kamu lukaiku, tak peduli kerupuk kuningnya itu masih buat besok naik makan. Coba kau pikir sukro wae ya, tak coba enak pura. Eksperimen. Enggak. Tak suka. Jamunya besok pagi aja beli ya guys. Sukro, ini tuh sukranya rasanya udah bebeki. Bebeki ini apa ya? Apa guys? Kalau kerupuk kuning iku mau tak ngelawu sesuk. Vi makan apa? Makan sukro, Ci. Nih. Sukro. Rengginan Vi enak. Aku males goreng, itu ada rengginan. Kayaknya apa ya? Parno aku ki, netizen ki. Nenek konvoy loh, emang Indonesia. Kak Nurinda, emang ada petis toh di Taiwan? Petis. Kak Nurinda, ada petis nggak ya di Taiwan? Taiwan ki kok akeh yo barang-barang yang ngono kuwi kok enak yo. Aku pindah Taiwan bae wis, guys. Iya. Petis, rujak petis itu loh, guys, itu kan pakai petis toh. Ning kene ora nek toko Indonesia ki lho.
Jengkol ora enak guys ning kene. Apa mana pete? Pete gak enak di kene, guys. Gak enak ning kene, aku lu wis golek. Aku sudah browsing ya. Pasar apa jenis aku sudah browsing. Kuwi apa jenenge? Mall Asia Mall di Indonesia, ning gone Vietnam. Takok apa jenenge enek iki ya? Eneke mie rebus. Mie Indomie, kecap, saus ngono kuwi gak enek koyo pete dan lain-lain gak enek aku. Buka toko Indo di Vietnam, gak payu. Kalau di sini mayoritas tenaga kerja Indonesia, aku wani buka, guys. Pokoknya kene duduk tenaga kerja. Wei ngongkoni usaha tapi ki ora berpikir dulu ya kowe dadi seni iki lho, guys. Di Cina, di Taiwan, di Hong Kong iku sih masih wajar. WNI ning kene ora enek. Jarang WNI ning kene, ketemu wong Indonesia ki jarang ning kene, guys. Impor wi. Maksudnya piye wi, Mas? Aku kokon bakulan dek luar negeri ngono. Kata Kak Nurinda punya. Kak Nurinda bagi sikit lah Kak Nurinda. Aku pengen bikin rujak petis. Tapi petisnya enak apa enggak? Petisnya kayak gode bulekku pora. Enak ya lengkap. Berasa di Indonesia kalian kalau di Taiwan. Lah iki nih kene. Lihat aku kirimin fotonya. Piye aku nek ngelihat, HP-ku masih tak cas loh Kak Nurinda. Nanti ya abis off live aku tak nganu. Ya aku tadi tuh udah tidur ya, guys. Tuh aku sekarang pusing. Pusing enggak bisa tidur aku. Piye iki sampai subuh wetiku golek karo bojoku telat. Bojoku bakal turu. Làm gì đấy, đạp bụng à? Lah ya orang Vietnam aja banyak jadi TKI di Taiwan. Vietnam aja banyak yang kerja di Taiwan, di Korea. Temen-temennya Datwil, temen-temennya bojoku itu TKI di Taiwan. TKI di iya di Taiwan. Di Taiwan mari enek Gus Ikdam sisan. Aku guys, aku tadi lewat di FYP. Iku lho. Kan eskalatore munggah kuwi kan full to. Lah, enek mbak-mbak ki jilbaban abu-abu nerobos eskalator medun, ngerti pora? Ngerti pora? TKI ki nek tenaga kerja Indonesia. Yo TKV, tenaga kerja Vietnam. Jadi ngono ki gak kudu dijelasne kok e. Wis maksudku ngerti ngono kuwi lho netizen ki. Iya, kuwi lo maksudnya. Ngerti, aku maki amang munculnya FYP. Jadi mah pas munggah ngono to. Wih, pas munggah iki lagi rame. Lah, sing eskalator mudun kuwi gak enek. Gak enek wonge. Lah ibu-ibu jibapan sing abu-abu kuwi munggah ning eskalator sing arep mudun dadi lawan arah ngono kae. Lah boso ngono kowesel deh. Kuwi sing mlebu ning gone FYP ku. Apa to kae iki? Sik tak nyeluk bojoku jare.
Ya. Kok mati? Kok ngưng lại tất? Ngưng là cái gì hả mọi người? Là gì? Ngưng. Là gì mọi người? Ngưng là sao? Mọi người có nghe mà có những người không làm mệt là có mọi người nói là bia cái ngủ là mệt không có vợ nói rồi vợ chồng ơi vợ sợ này chồng có đi ngủ dậy đúng không vợ chồng không đi ngủ là buồn dơ đi rồi sợ bà sợ sẽ mồm quà có đầm mẹ mà quà này tạ bạ ăn có pegang aku semprot nyamuk paling gede loh masuk gue gak kerungu guys kamu denger nggak sih netizen. Aku tuh pernah loh guys. Orang rungok nang ngono di sini. Boso bojoku enek ora muni. Astagfirullahaladzim dulaan guys. Kayak suarane blower, kayak suarane gak ngerti aku. Tuh kan kalian aku sudah membuktikan betapa kuatnya aku sampai gorden atas itu tercepot. Aku tuh tadi siang itu ya guys pas tidur iya pas tidur kuwi aku tadi siang ku tidur sampai 2 jam guys jam 1 sampai jam 3 bojoku mulai ngono ke aku lagi tangi bojoku ngene coy oi dingu ah dia nak ngene ngene paling nek bojomu ngene bocah tura turu ngono ta guys bojoku jenenge lagi menikah ya guys masih seumur jagung apa seujung jagung apa jenenge kuwi ini sik ngene. Sik ngono. Coy oi. Fak dingu ah, dingu di. Ngono masa ngono. Dingu di. Dingunya, dingu semnya. Aku jam 2 atau jam 3 lupa sampai jam 7. Apa itu? Aku jam 2 atau jam 3 lupa sampai jam 7. Apa tuh Kak Nurindah ki? Kamu itu membahas apa? Tidak jelas sekali kamu itu.